ciptakan sebuah kedamaian. Pinggirkan yang menghalangkan, penuh kesadaran bila ingin perubahan takkan tunduk pada lawan. Ciptakan sebuah kedamaian, pinggirkan yang menghalangkan, penuh kesadaran bila ingin perubahan takkan tunduk pada lawan. Ciptakan sebuah kedamaian, pinggirkan yang menghalangkan, penuh kesadaran bila ingin perubahan takkan tunduk pada lawan. Ciptakan sebuah kedamaian, pinggirkan yang menghalangkan, penuh kesadaran bila ingin perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo. Yang tetap santuy, tetap bakal sehat. Kopinya kagak ade karena gue dari tadi nungguin ngopi di daerah seputaran Mabes Polri ini. Kita sekarang lagi di Masjid Al Azhar pas waktu zuhur. Tunjukin. Jadi kita benar gitu Masjid Al Azhar. Nah, yeah. Ini kan jaraknya nggak terlalu jauh dari Mabes Polri ya, dan nggak ada kemunculan. Dan gue sebenarnya udah ngeliat thumbnail sih ya, katanya dia Gus Arya nggak mau ketemu di Mabes Polri lah. Kenapa ya? Itu alasannya macem-macem deh ya alasannya. Ya udahlah, terserah dia. By the way, anyway, ya, yang pasti gue udah buktiin gue datang dan gue nunggu ya kan. Ya mentalnya sebegitu aja gitu. Karena sebenarnya banyak juga yang bilang sama gue, gak usah diurusin, jangan dong, diurusin dong. Memang sih banyak agenda-agenda penting yang harus gue lakuin, cuman dalam hal ini termasuk penting juga, karena untuk membuktikan bahwasannya mental kita, kalau dalam kebenaran itu harus tetap maju. Dan ada yang bilang, ngopi kok di Mabes loh, emang kenapa? Emang kenapa di Mabes? Lo kan yang suka teriak-teriak cinta NKRI, ikuti hukum yang berlaku, hukum orang perusuh, itu kan kalian. Kan kalian yang sering begitu. Ya kan, kita nih, gue nih sering dicap perusuh lah, pengungsi Yaman lah, macam-macam capnya. Lo, yang lucunya orang yang kayak gue milih tempat di tempat yang paling apa ya namanya, sesuai dengan hukum gitu. Bukan katanya mau ngopi, ya enggak. Nah, yang nantang-nantang itu kan dia nantang Abi Bahar. Gua tunjukin tempatnya Abi Bahar. Dia di medsos aja keluar-keluar gitu. Begitu dia nyebut nama gue, gua tunjukin tempat, enggak datang juga. Ya kan? Jadi apa ya? Ya ini pelajaran aja buat kita semuanya. Berani itu bukan keluar-keluar aja di medsos gitu. Berani bukan cuma keluar-keluar di medsos. Terserah deh, sekarang dia mau ngomong apa aja gue udah tahu sampai di situ doang sih. Gue kira beneran. Ya kan enak ya kalau beneran. Kalau bener. Padahal gue udah doa loh. Berarti doa gue gak dikabul sama Allah. Apa doa gue? Mudah-mudahan gue sehari ini berani beneran. Rupanya doa pun gak mampu gitu untuk membuat dia berani beneran. Ya Allah, jadi pengen bergetak gue. Kenapa ke situ lagi sih otak gue? Aduh, bergetak ini rupanya menginvasi otak gue. Kata-kata bergetak itu menginvasi otak gue kayaknya. Jadi kembali ke topik ya. Kenapa gue lakuin ini? Untuk membuktikan kepada semua bahwasannya kebenaran ya kebenaran. Mau ngadepin siapa aja, kebenaran itu gak milih tempat. Kebenaran? Wah, kok milih tempat? Enggak lah. Kan awalnya dia bilang, tentukan di mana ini. Begitu gue tentuin, ngeles. Untung gue di Jakarta. Kenapa ya? Udah biasa ngelihat yang ngeles. Bajai. Aja itu enak ngelesnya gitu ya. Iya, Gus Arya rupanya gak mau bilang begitu ya, pintar aja ngeles ya. Iya deh Gus, udah ya, gue mau tutup, gak usah panjang-panjang nih. Lu mau bilang apa aja sekarang serah lu. Gue udah tahu dah ya,
segitu doang. Ya kan, segitu doang udah. Dan lu mau bilang alasan gue kenapa di dekat Mabes Polri? Karena gue enggak mau kepancing juga untuk ngeluarkan statement yang salah. Karena kalau gue ngeluarin statement yang salah, ada pasarnya itu. Nah, sebenarnya kalau dia mau datang ya datang, kita datang. Ya Allah. Begini doang. Ya kan? Kalau mau datang datang, setelah ngopi mau kemana, nah itu baru lagi. Ya kalau yang bahaya-bahaya aja ngeles-ngeles aja gimana yang alang-alang. Ya kan? Jadi gitu Gus ya. Ya baik-baik deh ya di sono. Hati-hati, jangan sama emosi. Kalau ngomong di medsos jangan sama emosi. Kepleset dikit ada fakta, ada pasal, bahaya. Kita semuanya juga begitu. Ya makanya kita gak mau dipancing-pancing karena kita bukan ikan. Kita gak mau dipecah belah karena kita bukan piring. Udah ya gitu aja ya. Udah berapa menit sini? 5 menit. Baru 5 menit ya begini ya. Ya udah Gus, gitu aja ya Gus. Sehat-sehat ya Gus. No, liatin depan. No. Ini daerah Mabes Polri no. Kita segini-segini doang. Ya, udahlah. Begitu aja ya Gus Arya ya. Dan semua fansnya. yang lucu itu, yang lucu nih, serius nih, yang lucu banget. Keluar-keluar tuh. Tentukan tempatnya. Di mana kita datang. Begitu ditentuin mikir, lah ngapain keluar-keluar? Katanya tentukan. Jangan di tempat ente. Jangan di tempat ana. Nah, di Mabes Polri tempatnya polisi. Depannya lagi, samping-sampingnya. Ya kan? Emang kenapa? Lu ada masalah sama Pak Polisi lu? Kalau enggak ada masalah sama Pak Polisi, aman-aman aja. Polisi sahabat kita kok. Iya kan? Emang lu kenapa lu? Ada masalah lu? Ada bermasalah dengan hukum? Kalau enggak ada masalah dengan hukum, ngapain lu takut ya? Yang takut sama hukum adalah orang yang melanggar hukum lah. Kalau enggak melanggar hukum, ngapain takut ya? Iya sih, benar enggak sih? Iya, jadi lu sebenarnya Gus ada masalah sama hukum lu? Enggak kan? Ya kenapa lu takut ya? Kenapa ya? Bingung gue ya. Terus kemarin kenapa keluar-keluar ya? Oh mungkin bisanya keluar-keluar doang ya? Aduh Gus. Oh iya dan gue nanti deh ya konten gue berikutnya tentang masalah pelaporan gue buat orang yang laporin Abe Bahar. Ya gitu aja. Udah ya. Udah lama-lama gue dimari. Anu, masuk angin nanti. Gak boleh. Kenapa ngomongnya gitu, Bang? Iya kayak ngomong sama bocah gue. Ya Allah. Nih. Supaya dilihat nanti dikira itu tas bawa apa ya kan? Ini nambahin konten. No, kabel, charger. Ini sarung buat sholat ya. Sama baju ganti, ya kan? Jadi enggak ada Gus, enggak ada. Kita mah laki ya, kita enggak melanggar hukum. Kita bukan kaum radikal, tapi kita bukan penakut. Kita mau berani tapi bukan dengan caci maki, Gus. Gitu, Gus. Paham? Enggak cuma keluar-keluar, Gus. Tentukan di mana? Begitu ditentukan, au. Ada dia cakep. Aduh, ya Allah. Gue jadi inget film. Rata-rata film. Lu pernah gak nonton film itu? Gue kebayangnya kayak ada bar gitu. Ya, di film tuh. Biasanya jagoannya itu duduk, tenang gitu. Terus ada yang keluar-keluar tuh. Yang sok jagoan gitu. Itu biasanya dipukul sekali di film itu, tahu? Lo gak sih? Pernah gak? Pernah. Film apa aja deh? Rata-rata yang mulutnya keluar-keluar yang kayak itu sekali senggol. Iya. Pesan gue buat diri gue dan semuanya, gak usah ngomong tinggi kalau memang rendah gitu. Buat diri gue juga nih ya, kita gak usah ngomong tinggi-tinggi jagoan, apa, tentukan. Gak usah. Buktikan. Ya, dan kita hari ini membuktikan kita adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mencintai Indonesia. Bukan cuma teriak-teriak hidup NKRI, NKRI harga mati. Teriak-teriak NKRI harga mati tapi takut sama hukum. Hah? Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berjalan dengan hukum.
ini bukan berjalan dengan mau lu. Jangan lu bilang yang begini terus cuman gara-gara turunan lu mau usir-usir. Emes lu. Begini tuh bukan memukul, Gus. Elus-elus. Jadi kayaknya gini. Elus-elus. Lihatin orang gue jadinya. Udah ya, udah ya. Udah cukup gitu aja ya. Gus, jangan baper ya. Iya dah, lu sekarang mau keluar-keluar apa aja serah lu. Gue udah tahu lu. Segitu doang. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha alina ya wala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu doang. Udah, Ji.